Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panen lagi ya pokok-pokok tinggi nih buahnya super super mantap ya nih kebetulan panenannya ndak terlalu banyak ya ada beberapa pokok aja cuman buahnya Wah buahnya super mantap ya idaman untuk para petani sawit ya Nah, untuk pokok yang pertama ya, ini ada satu tandan ya, ini pokoknya cukup gondrong ya, banyak ditumbuhi tanaman-tanaman yang ada di pokok sawit biasanya itu, ini kayak pohon-pohon beringin ya, ini yang tumbuh, dan juga ini banyak pohon-pohon yang lain ya, makanya. Agak sedikit anu, ya. Apa namanya, kelihatannya sedikit gelap, ya. Nah, untuk pokok yang ini, nih, buahnya juga terjepit, ya. Jadi, agak susah cara pengambilan buahnya. pelepahnya pun juga cukup tebal, ya. Jadi, untuk pengambilan buahnya, tuh agak sedikit butuh perjuangan ya. Oke, okay. langsung aja ya untuk turunkan dulu. Ini buahnya mantap ya. Untuk pokok kedua, ya, ini ada satu tandan lagi. Nih, buahnya kelihatan hitam, ya. Sebenarnya, cuman ini sudah masak, ya. Memang, untuk jenis buahnya seperti ini, ya, kelihatannya hitam tapi sudah masak. Makanya, kalau panen itu biasanya saya. Saya gesek dulu ya, untuk buahnya. Saya pastikan masak baru saya ambil. ndak apa-apa kalau anu ya, agak sedikit lambat panennya. Yang penting kita panen buah merah ya. Jadi, kalau sudah, apa namanya? kalau sudah kita naikkan egrek itu kalau buahnya mentah kan rugi kan rugi tenaga juga makanya lebih baik dipastikan dulu ya buahnya nah untuk pokok selanjutnya ya ada satu tandan lagi ya ini buahnya juga cukup besar ya dan juga di sini panenan ini untuk pokok-pokoknya, pelepah, pelepahnya rata-rata tebal-tebal, ya. Tapi, ya, meskipun pelepahnya tebal, kan kita jadi semangat juga kalau yang dipanen itu buahnya super-super besar seperti ini, ya. Nah, jadi, nih, kita ambil dulu buahnya. Ini juga agak sedikit sulit ya untuk pengambilan buahnya dikarenakan banyak buah-buah yang terjepit ya. Jadi ya mesti butuh kesabaran untuk pengambilan buahnya ya. Oke, langsung aja untuk turunkan dulu untuk satu tandan ini. Oke lanjut lagi ya untuk pokok berikutnya ada dua tandan ya Ini juga sekaligus untuk pokok yang terakhir ya Nah ini sangat semak sekali ya pohonnya Ini jadi harus dibuang dulu Agar untuk pengambilan buahnya tidak sulit ya Ini memang kalau untuk dilihat dari bawah sih buahnya terlihat kecil ya Cuman kalau sudah turun itu, wah mantap. Buahnya besar ya. Nah, itu dia kelihatan buahnya ya. Ini banyak pelpa-pelpahnya, pelpa apa namanya itu patah ya. Dan juga pelpa-pelpa singkle ya. Ini untuk pokok ini itu ada dua tandan, sebelahnya itu ada masak juga, sebelah sini ada satu ya, di belakang itu ada satu yang masak juga. Oke, langsung aja ya, untuk turunkan dulu. Nah ini dia ya untuk tandan yang sebelahnya ya yang di belakang Kalau buahnya sih memang mantap ya meskipun buah-buahnya buah penghabisan ya Ini juga pelpahnya tebal ya dan juga pelpah kuning ya Baru kelihatan buahnya ya Wah, Mantap ya Oke langsung aja Untuk turunkan dulu